Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kriamisa. Salam sehat dan sukses selalu. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat akun SVC. Karena sebelum kita setting CCTV SVC, kita harus membuat akun terlebih dahulu, teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah mendownload aplikasi SVC. Ini kita tinggal klik. Kemudian teman-teman siapkan emailnya ya. Nah, ini kita pilih dulu wilayah kita, yaitu di negara mana. Kita di negara Indonesia ya, kita pilih dulu, kita geser. Nah, ini Indonesia, kita klik, kemudian kita simpan. Nah, kemudian kita pilih yang email yang paling atas, kita mendaftar dengan email, kemudian kita membuat akun baru. Kita masukkan email kita ya yang mau daftarkan. Kemudian kita membuat password ya. Ini langsung membuat password ya. Ini untuk password akun kita, teman-teman ya. Huruf besar, huruf kecil, dan angka. Oke, ini hanya contoh saja. Oke, kemudian kita klik ini. Oke, lanjut, kita klik biru. Nah, setelah itu teman-teman tulis ini ya. Ini kan ada huruf ya. Teman-teman tulis persis seperti ini, kalau tidak persis nanti akan mengulang kembali ya. Oke, ternyata salah, kita ulang lagi. Harus benar-benar sama dengan yang tertulis ini ya. Oke, V. Terapkan. Nah, ini sudah benar. Kemudian teman-teman cek email yang masuk. Kita refresh seperti ini. Nah, ini kita klik, ini ada email masuk. Masukkan 4 angka ini, teman-teman ya, yang masuk di email. Kita masukkan 4 angka. Oke. Nah, di sini teman-teman disuruh menautkan telepon. Jika teman-teman nggak mau, nggak apa-apa. Tapi jika lebih amannya sih harus pakai nomor telepon ya, jika emailnya lupa masih ada nomor telepon untuk teman-teman ingat waktu memasukkan akun. Nah, ini tinggal masukkan nomor aja ya. Tapi ini saya tidak akan membuat pakai nomor ya, saya hanya pakai email aja. Jadi ini tadi sudah berhasil kita membuat akun hanya menggunakan email tanpa nomor HP ya. Nah, tampilannya seperti ini, nanti teman-teman tinggal setting. Nah, di sana itu ada kanan, pojok kanan atas itu ada tombol plus, itu untuk tambah device, dan untuk pojok kiri itu profil kita ya. Jadi tinggal kita klik aja. Di sini sudah ada email kita, email yang tadi buat daftar teman-teman ya. Nah, ini sudah jadi. Jadi teman-teman sebelum setting CCTV SVC harus membuat akun terlebih dahulu. Oke, sangat mudah sekali bukan? Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar dapat update video terbaru dari Kriamisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.